Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok. Bandit, makelar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong, tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan Wong Etian, gendeng dan sinte. Negeri padat, jelema, gelo, garelo, urang gilo, manusia gila, kronis patologis, secara klinis nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang, dimainkan, difonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan, lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lari ke luar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menjogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Lupa juga untuk komen dan share, like dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.